dan wahana kreator mempersilahkan pilot dua dari biru. Alhamdulillah, antusiasnya luar biasa banget teman-teman semua. Pas kita nonton tadi, ternyata banyak yang nangis. Iya, melebihi ekspektasi aku. Sama, karena pas kita preview nonton dan hasilnya sama sekarang itu beda banget. Dengan editan sentuhan-sentuhannya itu bikin kita makin aduh gimana bener gitu. Bener banget. Menyenangkan sekali ya pengalaman yang sama mengesankannya seperti menikah dan melahirkan. Semoga orang-orang yang menonton pulang dengan cerita yang menyenangkan dan diskusi yang mengakrabkan hati. Karena emang sutradaranya perempuan, jadi emang film ini lebih touching. Bangga bisa jadi bagian dari film Dua Garis Biru dan semoga menjadi film yang bermanfaat buat kita semua. Saya menghimbau untuk teman-teman yang mungkin masih muda dan juga orang tua khususnya, harus deh nonton film ini. Kalian harus banget nonton film ini karena seru banget dan juga baper. Makanya kalau teman-teman mau mengetahui kisahnya Bima dan Dara dan penasaran gimana orang-orang katanya sedih atau nangis, nonton film Dua Garis Biru mulai tanggal 11 Juli 2019 di bioskop seluruh Indonesia. Dan tunggu kita di kota-kota kalian. Jadi jangan sampai kelewatan dan beli tiketnya karena terbatas. Saya tukang ojek yang sangat penentuan di film ini, serius. Beruntungnya kita punya proses reading yang panjang, dibantu sama tante dan om yang luar biasa di sini. Semoga aja menghasilkan sesuatu yang baik, menarik, dan kalian bisa suka sama filmnya. Film ini itu sangat positif. Kita aja banyak belajar banget dari film ini. Hal-hal yang kita nggak tahu di sekolah dan di rumah nggak diajarin sama orang tua di sini tuh banyak. Dan aku pribadi jadi makin tahu gitu sama batasan-batasan diri aku. Ya buat teman-teman semua yang seumuran aku jangan sampai ya salah mengambil keputusan. Karena bisa dibilang emang masa remaja itu masa-masa paling krusial untuk membuat semua keputusan yang ingin diambil. Tanpa berpikir panjang, ya harus berpikir-pikir sih untuk melakukan sesuatu yang sekiranya berdampak buruk buat kalian. Alhamdulillah sekali kita punya jadwal reading yang cukup banyak. Saya suka sekali, saya jatuh cinta dengan reading. Di tempat itulah saya bisa mengeksplor apa cerita yang sebenarnya yang tertulis di dalam skenario itu sendiri. Memang ada kerinduan dan ini timing dapat panggilan untuk casting dari Gina tuh pas banget di saat yuk deh berkarya lagi deh. Karena memang udah diatur, memang udah jalannya. Dari pertama kali saya baca skripnya begitu dikirimin sama Gina itu nyesek tuh langsung. Ini juga menjadi sebuah pelajaran yang saya perlu dapat di sini. Saya di posisi memang di sini saya sebagai bapak. Tiba-tiba dia Dara ini bisa berubah jadi Widuri gitu di bayangan saya. Ada satu momen di situ dan saya benar-benar pecah di situ nangis dan saya nyesek banget. Saya tuh baru nangis adegan itu tuh ketika kemarin tes di CP gitu. Jadi pas tes cam itu adalah pertama kali saya ngedirect mereka dan itu gugupnya setengah mati. Kebayangkan ngedirect Cut Mini, Arswendi, Lulu Tobing sama Dwi Sasono. Kolaborasi antara Star Vision dan Wahana Kreator adalah yang pertama kali, tapi kolaborasi saya, kami dengan Papa Arwes long before dan Papa Roy sudah nyetak sejarah gitu di keluarga saya. Film pertama saya Papa Roy yang produserin, film pertama istri saya Papa Roy yang produserin. Jadi ketika Wahana Kreator dan Star Vision bekerja sama itu nyaris sudah kayak bajunya aja gitu. Karena sebenarnya trace-nya sudah panjang sekali gitu. Ini film yang bisa bikin kita baper, fun. Tapi yang paling penting film ini mengajak kita untuk saya sebagai orang tua, untuk anak-anak saya juga, siapapun juga yang berkepentingan. Karena menurut saya ini adalah ilustrasi yang sangat baik dan film ini juga bisa dinikmati oleh siapa saja khususnya keluarga. Karena menurut saya ini film bukan hanya tentang remaja tapi banyak hal tentang parenthood dan lain-lain. Harapan saya sih di film ini itu bisa menjadi cermin sesuatu yang bisa jadi bekal untuk semua elemen. Karena buat saya pendidikan seks itu nggak bisa disembunyikan. Sejak dini mereka sudah harus tahu dan bagaimana cara mengkomunikasikannya antara anak dan orang tua dan anak juga. Selamat menonton dan enjoy the movie. Sorry.
Ini gak lebay, ini serius banget. Film ini Pak Menteri Pendidikan harus nonton, harus dipertontonkan di seluruh SMU atau sederajat se-Indonesia. Gue juga walaupun udah tua pernah jadi anak SMA ya. Kita kalau dikasih video edukasi itu males nonton. Tapi kalau dikasih dalam bentuk hiburan, lebih enak nontonnya. Dan film ini menurut gue gila sih. Kalau gue waktu SMA nonton ini pasti akan jadi parno. Berhubungan bebas itu pasti takut banget karena film ini ngasih lihat layer yang luar biasa tanpa menggurui, tapi benar-benar bikin mikir, gila sih. Sebagai orang tua dan punya anak cewek, nonton film ini, aduh, udah speechless aja tadi di dalam. Semuanya pemainnya bagus. Ina, you did a hell of a great job. Saya nangis karena filmnya bagus banget, sangat sensitif, bagus untuk seluruh masyarakat Indonesia nonton ini. Baik yang remaja ataupun orang tua, saya mau ngingetin aja jangan sampai nggak nonton film ini. Menggugah perasaan sih, akhirnya saya pulang dengan banyak pemikiran dan banyak perencanaan. Gimana ya pendekatannya biar menghindari hal-hal yang... yang bakal ngerepotin lah istilahnya, ke orang lain terutama. Kita harus belak-belakan banget ngomongnya, well sex education, and never too late to learn, nggak pernah terlalu telat untuk belajar. Ya. Dan untuk pembelajaran hidup tuh nggak ada yang tua atau muda, semua pasti merasakan. Gue percaya kalau misalnya ini film bisa mendidik. Apalagi untuk anak-anak remaja atau anak-anak ABG. Jujur di sekolah juga dulu sangat jarang mendapatkan pendidikan seksual gitu. Dan mungkin mereka bisa dapat di sini, termasuk juga dengan konsekuensinya. Filmnya mengangkat narasi yang sangat penting untuk remaja di Indonesia. Aku suka banget sama penata suaranya, sangat indah sekali. Educational banget. Ya, yeah, and I think orang pas nonton bisa juga raise awareness untuk hal-hal begini ya. Mereka showed it in a good way gitu. Ya kan? Ada sedikit touch of comedy. Ya, dan right. Awalnya manis-manis gitu kan, lucu sama lama agak dark gitu, terus habis itu manis lagi. Feelingsnya dapet banget, and it's such a good movie. Ya, yeah, dan Zara sama Angga, oh my god, you guys killed it. I'm speechless. Bagus banget actingnya mereka, keren banget. Emosi yang cukup campur aduk, it was such a beautiful movie. Aku suka banget, aku sampai sekarang kayak masih speechless. Salah satu film Indonesia terbaik yang pernah aku nonton. Banyak mungkin sebelumnya yang nonton trailernya khawatir kalau ini bakal jadi bad influence. Justru salah banget, ini justru bakalan ngasih edukasi banget buat remaja-remaja Indonesia zaman sekarang. Jadi wajib banget ditonton. Keren banget sih filmnya, banyak nilai-nilai positif yang bisa diambil. Apalagi buat anak-anak remaja. Jujur sih kalau dari gue sendiri tadi nangisnya tuh benar-benar kayak nyesek gitu loh. Jadi kayak gue kayak ngerasain ada di dalam film itu. Ya Allah, baper aku tuh nonton filmnya, menghayati banget gitu. Aku suka banget dari jalur ceritanya dan juga semuanya. Dan tentunya gak cuma itu doang, ini film mengedukasi banget. Sebuah film yang dibuat benar-benar dari perasaan dan pemikiran yang cermat gitu ya, tuh bisa bikin dampak yang dalam sekali gitu. Dan buat saya, kalau ada film Dua Garis Biru ini, saya yakin banyak film-film bagus dan berdampak baik lainnya gitu yang harusnya dibuat. Nangis dia. Education-nya penting banget ya, mungkin orang tua sama remaja-remaja sekarang perlu nonton. Good Mini, you're like... you're the best. Semuanya bermain dengan sangat baik, aku suka banget cerita drama yang menurut aku bagus sekali, harus ditonton. Menyentuhnya tuh kayak hampir semua part gitu, kesel gitu ya kalau nontonnya kayak gitu, gak mau nangis. Nah itu sedih banget, itu bener-bener pecah banget. Semua casting pemain di film ini gak ada yang salah. Semuanya luar biasa, semuanya bagus sekali. Ada Mbak Gina di sini, terus saya bersembah lutut. Bagus banget, ya ampun. Kalau ditanya apa kurangnya, nggak ada. Nonton 10 kali ini duitnya, yuk kita tonton lagi. Terima kasih buat film ini telah hadir untuk menjadi tuntunan bagi anak-anak muda. Remaja, belum ngerti tentang seks-seks, tontonlah ini ngajarin banyak hal, bukan malah nyuruh, tapi ngajarin. Penting agar kejadian-kejadian yang mungkin tidak diinginkan dan tidak tahu akibatnya bisa ditanggulangi lebih dini. Genre film ini sangat jarang ya. Biasanya kalau film remaja-remaja itu kan cinta-cinta yang so sweet-so sweet. Jarang mau menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Premisnya sangat luar biasa ya, berani masuk ke wilayah itu. Bikin saya nangis gitu, sedih saya tuh mengeluarkan air mata, harus bawa tisu bro. Sedih banget tadi, merinding, so aku sampai nangis juga, sampai mama aku juga tadi netes air matanya. Dan fun juga filmnya, seru dan sedih juga. Bagus banget menyampaikan pesannya dan membawa moodnya dengan sangat amat baik. Tentang kekeluargaan, pertemanan, dan betapa butuhnya dukungan dari orang tua. Jujur sampai sekarang saya masih gemeter
masih baper. Chemistry antara Zara sama Angganya tuh dapet banget gitu loh. Jadi tadi sepanjang nonton kita kayak, ih lucu banget, mereka cocok banget gitu loh. Zara tuh bisa membawakan peran itu tuh dengan sebaik mungkin. Pesannya tuh kayak benar-benar nyampe banget buat kita. Kita tuh jadi ngerti betapa susahnya jadi orang tua. Jadi kita sebagai remaja ya kayak lebih bisa menjaga diri gitu dan lebih menghargai orang tua kita juga. Luar biasa. Bagus banget ini, 11 out of 10 banget filmnya. Aku sampai filmnya udah kelar, semua orang udah pergi, aku masih nangis. Banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat. Intinya harus takut sama Tuhan. Betul. Dan tontonan ini lengkap, ada pendidikannya, ada komedinya. Komedinya luar biasa, dramanya juga. Keren banget sih, benar-benar real. Touching banget, ini film yang indah. Gue suka aktingnya Bima, bagus sih. Emosional banget. Benar-benar menyayat banget. Gue yakin bakal box office. Skenarionya sangat-sangat kuat ya. Saya nonton itu sampai nangis berkali-kali. Nangis, ketawa. Sampai malu sendiri sama sebelah gitu. Banyak banget momen yang bikin ketawa, tapi at the same time aku juga nangis. Ini mata masih bengkak-bengkak ya, karena mewek-mewek. Ibarat makanan ya, yang bumbunya semuanya pas. Nah, film ini adalah seperti itu. Bagus banget sex education-nya disampaikan dengan jelas. Sebagai orang tua memang kita harus open minded, terbuka sama anak. Komunikasi yang baik itu memang harus dijalin sama anak. Pertama kalinya di Indonesia ada film yang ngajarin sex education. Positif banget sih filmnya. Bagus ya, publikasikanlah yang baik dari berbagai sisi. Cocok banget ditonton sama semua. Ini benar-benar education banget dan mendidik buat kita semua. Terharu. Penting buat semua orang di Indonesia. Keren banget filmnya, luar biasa. Bagus karena gak cuma menghibur tapi juga mengedukasi kita. Semua emosinya dapet ya, lucunya dapet, tegangnya dapet. Filmnya juga bagus, juga bermanfaat juga. Buat yang penasaran gimana film Dua Garis Biru, kayak gimana nih? Kami mengingatkan Anda untuk menonton film Dua Garis Biru. Jangan lupa nonton film Dua Garis Biru. Dua Garis Biru, Dua Garis Biru atau Dua Garis Pink sih? Yang nonton dulu filmnya baru ngerti. Jangan lupa saksikan di bioskop mulai tanggal 11 Juli 2019. Film yang bagus banget menjadi pembelajaran. Jadi ditunggu di bioskop ya. Zaranya. Saksikan.